Halo, selamat malam teman-teman YouTube. Ini mari kita review kipas angin emergency yang terintegrated dengan lampu. Jadi ketika mati lampu, alat ini akan sangat berguna. Ya, terutama yang bagi punya anak kecil akan merasa kegerahan kalau misalkan mati lampu, dan lampunya juga akan sangat berguna. Mari kita unboxing Crisbo Emergency Fan dengan kipas 7 inch dengan 40 LED. Ini speknya, fiturnya dapat menyala hingga 20 jam, kipas 3 bilah dengan angin kencang, 3 level kecepatan, dilengkapi dengan lampu darurat. Mudah dipindahkan, cocok untuk di rumah, kantor, toko, dan lain-lain. Spesifikasinya bisa dilihat. Oke, sekarang kita buka aja. Ini dia barangnya, kita singkirkan dulu. Ya, ini dia barangnya. Merek Crisbo. Ini pencetannya ada low, mid, high untuk kipas dan LED untuk menyalanya. Sini kipasnya 7 inch. Ya, kira-kira dimensinya seperti ini. Kawan-kawan. Ya. Di sini ada tombol untuk menyalakan. Mari kita coba nyalakan. Ya. Nah. Di sini di belakang ada tombol untuk ngecas ya, 5 volt out dan sumber listrik 12 volt in. Diimportir oleh PTS Hardware dari Cina ya tentunya. Ya. Yeah. Kita coba untuk penggunaannya di sini untuk kipas pertama ya. Fan. Ya, yeah. Ini metode ini kecepatan low. Ya lumayan berasa ya. Kecepatan medium, sedang, di sini menyala indikatornya, dan tiga, dan satu lagi tiga high. Nah, ini lumayan berasa ya teman-teman. Nah, di sini kita misalkan matikan lagi di sini, dan untuk fungsi lampunya di sini satu dengan tiga level keterangan ya. Ya, pertama terang, sangat terang. Kedua, medium terangnya. Ketiga, rendah terangnya. Keempat, mati. Ya, seperti itu. Dan ini kalau misalkan dinyalakan lampunya bisa sekitar 20 jam ya, hanya lampunya aja. Tapi kalau dengan kipas mungkin bisa setengahnya. Oke. Demikian review yang saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.